Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Tony Sparna di channel SN 2 Jember. Kali ini kita kedatangan tamu dari alumni MTs 2 Jember tahun 2021-2022. Mari kita ngobrol-ngobrol bersama. Mbak, dengan nama siapa? Mbak, sekarang bersekolah di mana? Saya sekarang melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. Jadi gini Mbak, kan Mbak dulu sempat mencalonkan sebagai ketua OSIM periode 2021-2022. Ya, saya ingin berbincang-bincang kan. Sekarang ada pemilu OSIM 2022-2023. Apa tanggapan Mbak? Saya begitu antusias karena mendengar soal pemilu. Saya ingin melihat beberapa adik-adik kelas yang sangat antusias sekali ya. Tentunya saya juga sama. Harapan saya untuk adik kelas semoga bisa menciptakan, bisa berkreasi. Pesan dan kesan enggak waktu bersekolah di MTs 2 Jember? Kalau kesan saya sangat bahagia bisa belajar di sini, tentunya karena guru-guru juga, dan alhamdulillah juga saya lulus dengan pendidikan yang sangat baik di akademik maupun di non-akademik, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Guru tentunya, dan suatu kehormatan juga saya bisa dikenang di sini dengan prestasi dan juga kreativitas saya di sini. Terus kalau pesan saya di sini, terus menjadi anak-anak yang berkreasi di akademik maupun di non-akademik. Demikian perbincangan kami dengan Mbak Alifa selaku alumni MTs 2 Jember tahun periode 2021-2022. Terima kasih Mbak. Demikian reportase pada siang hari ini. Jangan lupa subscribe channel MTsN 2 Jember dan tunggu untuk video reportase selanjutnya. Bye bye.